Secret saya satu, masak ketam lemak sedap mamaunya. Yang kedua, rendang ayam mama. Yang ketiga, saya suka spicy aglio. Pada saya, as long as dia seorang yang matang. Yang kedua, saya harap dia seorang yang family guy. Sebab saya sangat-sangat penting dengan family, so saya harap dia pun datang macam tu lah kan. Dan yang ketiga, as long as dia orang yang sabar dan tak baran. Maybe antara bila kita berada di industri kan, kadang kita dikritik. Kadang benda tu rasa macam, ya Allah, sakit nak dengar kan. Tapi lama-lama kita rasa macam kelakar lah. Kadang-kadang muka saya berminyak, saya kena tegur. Tak boleh kan, soalan-soalan tu yang saya rasa macam. Tapi itu lumrah lah, kadang manusia bila tengok dia cakap kan. Jadi itu antara yang saya rasa comel lah sebenarnya. Saya harap korang semua setia mendukung saya walaupun di mana sekali perjalanan saya, lambat ke cepat ke, harap korang terus setia walaupun ada sebarang orang kata apa-apa yang berlaku kat saya ke kan, korang terus setia. Sebab saya perlukan korang sangat.